Duhai anakku Syamil, di Jordan nanti jaga solat, amanah ilmu. Ketika kamu tidak ada sesiapa di dunia, walau termasuk ibu, ingat Allah tidak pernah meninggalkan cintanya untukmu. Dan jagalah agamanya di dalam hati. Dan untuk menempuhi badai urusan dunia, pasakkan dua perkara dalam hati, keyakinan hati dan kedua cinta kepada Ilahi. InsyaAllah, doakan Syamilah. نذكر الأرقام رقم واحد اثنان ثلاثة أنت صفاء ما شاء الله هذا اسم جيد اسمك صفاء اسم عربي وجميل ما معناه صفاء من الصفاء والنقاء ولذلك عندنا في الحج والعمرة الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر yang join misi bantuan Syria itu Ustaz? Ya saya. Boleh anda dapatkan maklumat tentang misi bantuan hari itu? Boleh, cuma saya ada kelas sekarang ni. Kalau Ustaz nak tahu, Ustaz boleh tanya rakan Ustaz pun. Tak apalah Ustaz. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhi. Fidaus. Apa khabar? Oh, baik, alhamdulillah. Di mana ni? Tak ada. Ana baru balik daripada kelas. Lepas tu Ana singgah lah tabah ni kejap. Tu jumpa Akhi kat sini. Oh, iya ke? Okey. Buat apa tu? Amboi, cintan-cintun nampak. Mana ada? Tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni, ramai manusia yang menyalahi fitrah. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau ada fitrah pun, tapi diorang melanggar syariat. Betul tak? Betul. Couple, ikhtilat, macam-macam lagi lah. Hello. Akhi. Tanya sesuatu boleh Ustaz? Boleh tanya je Syamil. Saya rasa dah tiba masa untuk saya berkahwin lah Ustaz. Niat di hati tu kalau boleh nak cari calon isteri. Dan semua orang nak yang calon isteri yang soleha, yang baik-baik kan Ustaz? Betul. Tapi kalau orang macam saya ni layak ke Ustaz? Adakah orang nak dengan saya ni Ustaz? Carilah Syamil. Ustaz nak bagi tazkirah. Allah SWT dia ada sebut dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allah SWT ni dia sebut bahawa dia ciptakan manusia ni pasangan. Lelaki mesti ada wanita di sebelah. Tapi memandangkan Ustaz lebih arif, lebih pengalaman dari saya, apa kata Ustaz yang cari Ustaz? Boleh Ustaz? Ustaz boleh bagi cadangan macam ni. Ustaz bagi ke Syamil orang baik Muslim. Kemudian Syamil isi je orang tu. Ya, Syamil, Ustaz nak suruh Daniel ambil apa borang ambil tu Muslim. Boleh Ustaz. Daniel. Oh Daniel. Ya Abi. Apa ke benda tu, tolong ambil borang ambil tu Muslim Abi ada atas meja tu. Okey. Mari ke Abi ya. Okey, terima kasih. Okey, ni borang ambil tu Muslim. Syamil ambil. Kemudian isi borang ni. InsyaAllah kalau lepas saya dah isi, saya akan hubungi Ustaz lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Tu Safa Muntaha from Kafti. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan adik Safa yang dikasihi Allah dan disayangi Nabi. Adik, bumi pun akan sepi dan musnah tanpa cinta sekiranya manusia tidak cinta kepada tumbuh-tumbuhan. Menjawab persoalan adik, bagaimana cara terbaik mencari cinta? Jawablah pada diri kita dahulu. Adakah kita telah punya cinta? Dan bagaimana khabar cinta kita kepada Allah? Ramai yang mahukan yang soleh dan terbaik, tetapi lupa usaha itu bermula dari diri sendiri. Tanda kasih yang abadi dalam senang jua dalam kesen. Apa ni?
Ustaz. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil ke tu? Ya, saya Ustaz. Syamil, macam ni, Ustaz nak minta bantuan sikit boleh tak? Boleh Ustaz. Bantuan apa Ustaz? Tolong hantarkan fail ke akhwat seorang ni, boleh tak? Boleh je Ustaz, tapi kenapa Ustaz tak nak hantar fail tu? Oh, Ustaz memang nak hantar, cuma sekarang ni Ustaz ada urusan sikit. Tak apalah kalau macam tu, saya yang akan hantar fail tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya tanya, ada tak siapa yang bernama Ustazah Safa Muntaha? Ya, saya. Oh, tu Ustazah. Ni ada kiriman daripada Ustaz Mikail. Dia suruh bagi fail ni kat Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah, ada kesamaan. Okey, kalau macam tu, kita telefon diorang. Nak kita posit korang ni. Okey? Okey. Abang, banyak ni barang ni, Ustaz. Biar nak tolong sekali lah. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa masuk, Ustaz. Apa dah cakap Syamil siapa ni? Kan kira kiri. Bila Ustaz dah nak balik Malaysia? Ana kalau boleh nak sambung master, Ustaz. Banyak lagi haja-haja Ana yang tak tertunai. Itulah. Jihad dakwah, jihad ilmu. Saya nak berjuang habis-habisan, Ustaz. Betul-betul. Bagus entah ni, Syamil. Tapi suka sangat tukar topik. Baru nak tanya kahwin bila. Di sini, aku memahami apa yang disebut bahawa cinta itu adalah rezeki dari Allah. Apatah lagi mencintai ilmu itu adalah rezeki. Duhai Rabbi, rahmati kami dan temukan kami dalam keadaan yang kau redai.